pastiin kalau papa benar ada di sini. Astagfirullahaladzim. Papa. Fatih. Papa bangun, Pak. Hentikan, Kinan. Kenapa kamu lakukan ini, Kinan? Enggak, Mas. Aku gak mau berhenti. Aku gak ada pilihan lain. Aku tulus cinta sama kamu. Tapi kamu gak pernah ada perasaan sedikit pun sama aku. Aku udah ngorbanin perasaan aku ke kamu, Mas. Bahkan dendam aku udah aku lupain. Kinan. Tapi kamu terus nyakitin perasaan aku, Mas Junet. Hentikan jurus pengendali pikiran ini, Kinan. Aku gak akan berhenti. Aku sadar kamu gak akan pernah bisa cinta sama aku, Mas. Aku terpaksa melakukan ini karena aku gak mau kamu pergi dari hidup aku, Mas. Aku gak bisa hidup sendiri tanpa kamu. Masih gak habis pikir. Apa kurang? Tante Kina udah bikin keluarga saya menderita. Pak, ayo kita pergi dari sini. Mati tunggu! Mati! Wow! Wow! Iya, Kobe! Ayo cepat! Udah beres belum? Udah bayar, Kobe. Bagus, bagus, bagus. Para pergi kemana nih? Oh, mau liburannya? Lu tenang aja urusan gue. Aduh, gimana ini ye? Ayah suruh jangan bilang-bilang sama Bang Husin soal parah. Ya udah kalau gitu, kita ajak Ani ya. Enak aja lo memang ajak-ajak aja. Gua mau bawa anak orang. Kalau mau ikut, ikut aja deh. Kalau saya ikut, gue menyanyi di rumah. Asik, kita nebur ke Bali ya, Kobe? Bali Matraman, Jakarta, bukan sono. Bang Husin kasihan banget, jadi bingung sendiri. Tapi gua gak bisa ngebelain Bang Husin. Be, masa iya kita tinggalin Ani sendirian? Apa? Rika, tenang aja, mau yang beresin. Iya ya. Aduh, Mbak. Sabar ya, Bang. Aduh. Bapak bertahan, Pak. Bapak sabar. Pati akan selamatin Bapak dari Tante Kinan. Tante Kinan memang udah jahat sama Papa. Ayo, Pak. Oh iya, Pak. Ternyata benar, Pak. Mama masih hidup. Tapi Mama hilang lagi, Pak. Pati mohon. Kita cari Mama ya, Pak. Percuma kalian berdua kabur. Gue pasti bisa susul kalian. Tante Kinan, saya janji. Saya gak akan biarin Tante Kinan bawa papa saya lagi. Padahal Tante Kinan udah nikah sama papa. Tapi kenapa Tante Kinan masih nyakitin papa? Kenapa Tante Kinan gak bisa jadi istri yang baik buat papa? Fatih gak akan ngebiarin lagi. Papa tersiksa sama Tante Kinan. Maksud lo apa, Fatih? Gue harus jadi seperti Farah yang lemah. Maaf ya, gue gak seperti dia. Ini bukan soal lemah atau kuat, tapi ini soal rasa kasih sayang. Lo itu anak kecil berani nasehatin ya? Sayang, aku minta sekarang kamu berdiri di samping istri kamu. Tunjukin sama dia. Papa jangan ikutin akal jahatnya Tante Kinan. Mas Junet, siapa aja yang mencegah, hajar dia, Mas. Iya, sayang. Pak, jangan, Pak.
bilang kalau Mas Junet itu gak bisa mesra. Kamu lihat sendiri kan? Mas Junet itu sayang dan cinta sama aku. Ya kan sayang? Enggak mungkin. Kalau Papa nurut sama Tante Kinan, seandainya Tante Kinan udah mempengaruhi Papa. Sayang tolong ya, kamu kasih pelajaran sama anak kamu ini, biar gak ngejelek-jelekin aku. Papa! Ini Fatih anak Papa. Fatih, kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu gak ngelawan Mas Junet? Padahal Mas Junet berani loh ngelawan kamu. Saya gak mungkin nyakitin Papa. Lebih baik saya menghindar dulu.